Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mewakili juga Prof. Dr. Ilham Saleh karena asam uratnya kambuh, dia pulang tidur. Tadi ada asam ototnya kambuh, tidur dia pulang. Jadi kegiatannya cukup banyak, alhamdulillah. Intinya saja yang diberikan oleh Ustadz Ilham, adapun kegiatannya di Makassar yaitu kajian rutin daripada pemahaman tauhid dan tasawuf dalam kitab Jawahirul Bihar yang beliau bawakan setiap satu bulan sekali. Juga pengkaderan daripada mahasiswa dan mahasiswinya beliau di rumah beliau itu satu minggu satu kali setiap malam Sabtu dalam kajian fikih. Kemudian kegiatan yang lain, beliau di Mandar atau di Majene'e, Sulawesi Barat, yaitu dalam kegiatan majelis-majelis taklim yang diisi dalam seluruh Sulawesi Barat, baik yang bersangkut paut dengan kajian umum dan bersangkut paut dengan kajian torekohnya beliau Qadiriyah. Sementara Al-Fakir sendiri yaitu banyak memberikan majelis di Makassar, khususnya baru-baru ini kita membuka pembelajaran baca kitab kuning 6 bulan. Jadi alhamdulillah sudah diterima di Kodam, Kostrat, dan juga Bekangdam. Jadi 6 bulan bisa baca kitab kuning. Banyak prajurit yang ikut dan juga banyak mahasiswa yang ikut. Mahasiswi tidak diterima. Jadi perempuan tidak ada, laki-laki aja. Karena yang ngajar masih muda. Kemudian juga kita memberikan juga masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak pernah tersentuh oleh ulama. Baru-baru ini kita masuk ke daerah Kajang. Ya, daerah Kajang ini di Makassar yaitu daerah yang tidak bisa dimasuki oleh pemahaman Islam yang benar, ya, yang kafah. Dia Islamnya berbeda dengan kita. Alhamdulillah kemarin kita bawakan sarung, kita bawakan beras, kita bawakan uang, kemudian bisa masuk. Dan sampai sekarang alhamdulillah membaca Ratibul Haddad setiap malam Rabu. Itu di Kajang, alhamdulillah. Kemudian adapun yang lainnya tercatat di sini, kalau dibacakan semua insya Allah jam 2 malam. Salam takdim dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.